Gong si Facai. Wah, tapi kan hari Minggu. Tapi ya udah deh, kayaknya ya bentar lagi kan hari Minggu untuk tahun baru Chinanya. Langsung kita mulai aja ya. Bagaimana? Setuju enggak? Oke. Yeay. Sekarang kita cek dulu. Yo, what's up, Derindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game PKXD lagi. Seperti biasa aja, kita ingin ngecek dulu apa yang baru di PKXD kali ini. Seperti biasa aja, kita ingin ngeliat dulu tampilannya seperti apa. Apakah bagus atau so-so atau bagaimana? We don't know about that one. Tapi yang jelas kita bermain dulu yuk. Yuhuu. Sekarang kita cek dulu apa yang bagus di sini. Kita sambil nunggu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Kan ada namanya ya, Singyan Kuaile, terus Gong Si Facai dan segala macamnya. Kita nggak tahu nih ini yang benar yang mana, tapi yang jelas semuanya benar tergantung pilihannya yang mana. Ya. Sekarang kita cek dulu iniannya yang terbaru ada apa nih. Jadi, oh ada kelenteng kayak kuil gitu, dan yaudah kita lanjutkan aja. Kita langsung ke tempat mana nih? Mana lagi nih ya? Lupakan. Sekarang kita ingin ngatur-ngatur dulu dan ya kita jalan-jalan. Ini suasananya seperti tahun baru Imlek ya. Maksudnya ya ini dalam makna ya tahun baru Tiongkok. Oh ya itu lampionnya mau diapain nih? Ini kayak tahun lalu itu pas penyalaan lampion itu, tapi kok agak ngelek ya. Oh mungkin gara-gara banyak orang yang download jadinya ya, aku masih maklumin sih. Gak apa-apa. Jadinya ya kita ingin ngecek dulu ini kenapa agak susah ya ngekontrolnya ya. Tunggu bentar, ini udah mulai lancar. Kita emang langsung ke sana dulu. Ada hal yang harus kita inin. Kok nge-lag lagi? Ya ampun, sabar. Kita cek dulu iniannya. Loh, kok begini nge-freeze di gitu. Tunggu bentar ya. Kita akan coba inin dulu. Nah, sudah. Ini kenapa begini ya? Sekarang kita cek dulu iniannya. Kita langsung ke sana aja karena kebetulan ada satu tempat yang bagus. Wow. Keren banget, masya Allah. Keren banget, ya Allah. Sekarang kita cek dulu apa yang terbaru di sini. Kita lihat dulu. Oh, ada tempat buat binatang itu. Ya. Aku bisa ngakuin kalau ini tempatnya bagus. Kayaknya bakal ada pet baru. Di situ ada kuil atau bisa dibilang kelenteng juga. Sekarang kita cek dulu iniannya gimana nih. Aha. Ya. Wih, tempatnya bagus nih. Sekarang kita langsung ke tampilannya. Apakah berubah atau enggak? Berubah, lumayan bagus malahan. Tinggal klik aja kemananya. Lanjut, kita akan cari kemana lagi ya. Bingung sih aku mau milih kemana lagi ini. Kemana lagi ya? Oh, ke sana. Aku lihat-lihat ada permainan yang mirip kayak apa namanya ya, Zero Gravity. Nah di situ tuh, itu benar-benar bagus tuh. Pas Zero Gravity tahun lalu itu yang terbaik sih untuk tahun lalu itu. Ya kedua setelah arcade mini game itu, bukan arcade yang kayak XD Falcon ataupun apa ya, tapi ya yang jelas. Kayak apa namanya ya, kayak game zone-nya gitu loh. Sekarang kita lihat dulu apa yang terjadi. Oh ini bagus nih. Sudah puas kalian dengan iniannya? Sekarang kita lanjutkan saja. Mantap. Sekarang kita lanjutkan ke satu tempat yang harusnya kita udah kunjungin ya. Mana lagi nih? Ke situ kali ya.
ke tempat itu harusnya sih ada. Sekarang kita ingin, aduh, kenapa loncat? Kok? Ya ampun, kenapa bisa telat gitu ya? Ampun, yaudah kita jalan-jalan dulu sebentar. La 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 la. Sekarang kita cek dulu. Ini seperti biasa nggak bisa kita tembusin. Dulu bisa, enggak sih. Dulu juga nggak bisa sih. Sekarang kita cek dulu areal mana yang iniannya. Ini bisa nggak nih? Idih, keren deh. Duh, kenapa begini? Mohon maaf, tadi ada iniannya agak mual tadi. Ini kenapa? Oh, emang batasannya di situ ya? Saya baru tahu kalau ada batasannya di situ. Oh, udah cepet. Wah, kok cepet? Tumben. Nah, lanjut. Kita mulai mainnya. Ya ampun, bisa-bisanya kayak gitu. Lanjutkan saja. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita main pakai glitch armor. Sekarang kita lanjutkan. Mantap. Langsung kita berhenti dulu sebentar. Mantap. Lanjutkan, kita ke sini dulu seperti biasa aja. Kalau nggak sanggup satu aja dulu baru jangan sampai jatuh. Lumayan tuh ngurang apa namanya ya, buang-buang waktu aja kalau sampai jatuh. Lanjutkan. Mantap. Hampir jatuh. Lanjutkan, kita cek iniannya. 3 tuh 1. Jangan sampai jatuh. Mantap. Lanjutkan lagi. Jangan sampai jatuh. Terlalu mepet waktunya, mending jangan. Kita lanjutkan lagi iniannya. 1. Mantap. Hampir. Jangan sampai gegabah ya. Duh, please. Jangan sampai aneh-aneh. Mantap. Lanjutkan lagi. 5, 4, 4, 3. Iya, jatuh. Ya, jatuh hampir. Hampir. Itu maksudku ya. Bakal banyak banget waktu yang kebuang sia-sia gitu loh. Mantap. Sekarang kita, iya ampun, malah jatuh. Saya kira udah diituin ya, ampun. Yaudah, sekarang kita iniin satu. Aha. Satu lagi. Harusnya sih aman. Harusnya. Dah aman akhirnya. Segar banget ya. Menantang apa namanya ya, iman dan takwa. Waduh. Mantep banget ya. Wow. Sekarang kita lanjutkan ke satu tempat dulu. Kemana ya? Bingung sih aku mau kemana lagi setelah ke tempat itu. Apaan tuh? Kenapa ada satu hal yang unik di situ? Apaan tuh? Wow, ini. Waduh, kenapa seperti keinget dengan karakter pisang di Stumble Guys ya? Kalian inget nggak? Coba kita cek kemungkinannya. Buset. Apa bisa ya aku kayak gini ya? Ah, bodohlah. Pokoknya kita udah ngecek iniannya. Nanti kita akan coba, tapi aku nggak bisa jamin kapannya ya. Entah bisa dilakuin, entah nggak bisa, I don't know. Tapi yang jelas kita coba aja ya. Lanjutkan. Kita langsung kemana lagi ya? Pusing sih aku. Mana lagi ya? Bingung sih kita mau kemana lagi. Oh, ke pengumuman dulu. Tadi aku bilang selesai itu. Rumah kuil, ya. Kekuatan naga, ya. Minigame menuju bulan udah tadi. Sisanya ya kalian bisa cek aja sendiri. Apalagi ya, pening sih aku palaku ini. Aduh, bingung sih aku mau ngomong apa. Kalau menurutku ya, ada peningkatan yang bagus. Tadi BTW ya, kenapa nggak ada bulan ya? Kalian lihat nggak, itu ada bulan apa kagak? Kok aku kayak sepanjang mata memandang itu, pandang memandang nggak ada bulannya. Tapi ya udah deh, kayaknya ya emang keinginan mereka juga sih belum ada bulan. Emang karena apa namanya, mitologi Tiongkok itu memang unik dan menarik, jadinya ya patut ditunggu gitu. Dan satu lagi, ada satu
keinginan yang seharusnya ya ada di setiap event besar seperti ini, yaitu event PES. Kenapa? Ya event PES-nya ya gitulah. BTW, rumah kuilnya oke. Layangan agak kayak Sochi tahun 2014 tapi kayaknya beda bentuk aja. Ya sisanya ya kalian bisa cek sendirilah. Gitu aja ya dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indo. Subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia, RDR Indo. Like and follow ke semua akun social media RDR Indonesia, karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam RDR Indo.